dan untuk pelaku ini berperan sebagai apa dan yang sudah ditangkap ini dan sebagai pihak yang mengelabui korban ya, pada saat dia melakukan aksinya melakukan tindak pidana. Ini untuk meyakinkan terutama korban ini mereka bawa ID kan atau semacamnya gitu biar korban ada ya, jadi ada surat-surat brosur dan lain sebagainya yang ada logo PLN-nya ya, sehingga hal ini yang meyakinkan. Kemudian face paint, obeng dan lain sebagainya yang biasa digunakan peralatan-peralatan bidang kelistrikan.